Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di Mamai nyampe lagi kita di Pasar Kebayoran, tepatnya di Pasar Batu Akik Kebayoran. Kita akan update lapak-lapak yang ada di sini, termasuk lapaknya Bang Ali, spesialis bahar, cangklong, wolo, dan juga batu akik. Ya, karena ini kita sudah lama update, makanya kita update lagi nih beberapa koleksi-koleksi yang ada di lapak beliau. Tadi kita sudah opening, di situ ada pandan. Pandan dari berapa, Bang? Kita kasih. Oh, yang merah, Kak. Ada pandan merah, yang nanas. Merah ini di kisaran di bawah 1000 lah. Oke, di bawah 1000 ya. Kalau yang nanas? Nanas sama. Sama ya. Jadi kurang lebih harganya hampir sama nih. Kurang lebih kita bahasakan aja 1 juta di harga penawaran. Iya, ada yang itu. Kita update lagi di sini, koleksi kami banyak. Yang nyari pisau buat potong-potong daging ada nih. Buat potong-potong daging bisa. Ini tajam sekali nih. Sudah ada sarungnya. Ini berapa kita? Oh, murah itu. Paling sekitar 70 dan nih 70.000 aja nih buat pisau dapur yang sayang istri, ayo. 70. Dan ini ada beberapa pilihan di sini ya. Ada 3 item, ada 3 pilihannya untuk pisau dapurnya. Ya, selain itu juga kita ada beberapa jenis golok. Nih, termasuk ini nih. Tuh. Ini ada yang golok. Dia ada sarungnya juga ya, tapi ini sarungnya sama, materialnya kayu. Langsung gaskan aja ke sini. Kalau memang saya tidak jelaskan perihal harganya, teman-teman bisa langsung merapat aja. Ada golok juga nih. Ini juga cakep nih, tebel, berat, enak dipakainya nih, Mas. Masuk. Tetap ya. Ini ada juga di sini. Pokoknya beda-beda, ada sangkur juga malah nih, sangkur. Nih sangkur. Sangkur ada. Ini juga ada, ini kayaknya pisau juga nih. Banyak jenisnya ya. Ada yang warna hitam. Mau yang hitam ada, mau yang coklat ada, yang nuansa merah juga ada. Sebenarnya kita banyak di situ juga ada tuh, yang di bawah tas daeng tuh ada juga. Ini pisau. Tuh ada juga beberapa golok di situ. Ada keris, pujang. Tinggal nih pedang juga ada, tinggal langsung merapat aja. Ini ada juga. Nih. Ini bahar Brahma, antik dia nih. Ini yang Brahma punya. Dia juga ada cincinnya. Cakep nih cincinnya nih. Tinggal kasih mata. Wow. Udah kayak ular melilit. Nih baharnya jumbo-jumbo nih ya. Untuk harga mah cincai lah. Bisa teman-teman langsung WhatsApp aja ke kami, WhatsApp atau telepon, nanti kita bantu.
kirim-kirim di seluruh Nusantara, skemanya seperti biasa, dana ditransfer, barang kami kirim. Ini masih ada bonggolnya. Di sini enggak, Bang, sering, Bang. Saya di bawah jembatan enggak ada minyak. Oh, kita nyalain lampu nih, Bang. Iya. Emang ada lampunya? Ada. Mantap ini juga ada nih, bonggolnya gede nih. Ini kalau mau diukir bisa jadi apa aja nih? Kecil-kecil juga ada nih, harga dari 100.000 ke atas, pembelian banyak, ada kebijakannya pokoknya. Itu ada tasbih, ada mahar lagi. Oh, ini ada cangklong bahar. Lampunya udah nyala, jadi udah kelihatan enak. Tuh pandannya tuh cakep tuh, jarang-jarang nih monelnya, acung monel. Mantap nih monelnya. Seneng jumbo-jumbo. Mau yang merah Taring juga. Buaya darat ada juga nih. Hah? Taring buaya darat. Oh, ada aja ya. Wow, jamblangnya enak tuh. Aduh, mamae, taring buaya darat katanya. Oke. Ini ada taring buaya darat. Baru buayanya besar deh itu. Udah netes. Yang udah netes, buayanya besar katanya. Buayanya big. Tuh. Ini dijadiin kalung ya. Ini perak apa apa? Mana? Bukan. Oh, bukan. Jo botol Garut, ring monel, semuanya kita gaskan pokoknya, Mas. Weh, mantap, klepnya main tuh. Jadi sekarang dulu, Oh, ini diapain? Mau diganti monel? Ada cangklong, lengkap. Nih, itu lagi hujan ya. Lagi hujan. Itu orang Jepang belum selesai siap-siap sudah hujan.
Itu orang Jepang mau pulang cepat dia, nggak mau kehujanan. Kehujanan juga. Oke, sahabat Daeng, itu tadi hasil review singkat yang saya buat di lapak Bang Ali Kebayoran ya. Jadi pasar Batu Akik Kebayoran Lama, lapaknya Bang Ali, spesialis bahar, golok, cangklong dan juga akik termasuk pandan-pandan ini. Mantap. Bang Ali, nomor yang bisa dihubungin berapa Bang Ali? Boleh 018 319 176 128 528. Bisa telepon atau WA ya? Iya. Skemanya seperti biasa, dana kita transfer, barang dikirim ya. Iya. Dana ditransfer melalui barang. Daeng juga boleh. Oke, siap. Insya Allah mana harga sesuai dengan harga pelapak. Woi, mungkin jadi dia. Oke, siap. Oke, sahabat Daeng, mantap. Bang Alinya lagi sibuk tuh. Hai mama. Bikin kalung ya? Iya. Kalung bahar. Ini, bisa begitu. Pesanan dia enggak? Iya. Hai mama, bercandaan di sebelah. Lanang itu mah. Oke, sahabat Daeng. Karena ini cuacanya lagi dahsyat, kita buat rebahan ya. Mungkin kita nanti tidur-tiduran dulu baru kita lanjut konten lagi. Thank you buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.